Hati-hati ya, jika hal ini banyak terjadi di lingkungan sekitar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. Amin. Baik ya, saat-saat ini memang banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh. Banyak musibah di mana-mana, banyak orang sakit secara tiba-tiba dan secara beruntun. Dan jika hal ini terjadi di daerah Anda, maka perlu untuk lebih berhati-hati karena ya, bisa jadi ini adalah balak yang sedang melanda di daerah Anda atau mungkin teguran dari Allah untuk supaya manusia sadar dan segera untuk melakukan tobat. Jika hal ini sedang menimpa di daerah Anda, maka berhati-hatilah agar tidak menimpa keluarga dan diri Anda sendiri. Maka Anda bisa dengan memperbaiki ibadah Anda dan juga membuat pagar perlindungan gaib agar dijauhkan dari segala bentuk musibah, keburukan dan juga sengkolo ya. Nah, baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT ya. Sering saya sampaikan bahwasanya kita harus selalu berserah diri pada Allah dan tidak meninggalkan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan berusaha memperbaiki diri ya. Insya Allah ya, Allah SWT akan menjauhkan dari segala bentuk balak dan mara bahaya. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, saya rasa cukup sekian dari pembahasan kali ini. Dan jika memang ada yang ingin butuh bimbingan atau membutuhkan bantuan secara spiritual, ya silakan bisa lanjut menghubungi di kontak nomor yang ada di bawah ini. Dan saya Kang Sudirman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.